Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Militer 62. Ya, kapal Indonesia hanya menonton ketika kapal-kapal Inggris dan Amerika mengusir kapal survei Cina di Natuna Utara. Indonesia yang harusnya berhak atas wilayah Natuna Utara malah terlihat pasif menjaga kedaulatannya di sana. Kali ini adalah kapal dari Inggris yang berhasil mengusir kapal dari Cina. Sebenarnya Indonesia telah mengirim 4 KRI untuk memantau wilayah Natuna Utara. Seperti dikutip Radio Free Asia yang menerbitkan artikelnya di 17 September 2021. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah juga telah memerintahkan pasukannya untuk menjaga Natuna Utara dengan tujuan memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut dan agar laut terkendali karena keberadaan KRI di sana. Namun tampaknya hal itu belum cukup, di mana baru-baru ini kapal survei Haiyang DC-10 milik Cina mondar-mandir di zona ekonomi eksklusif Natuna Utara. Kemudian kapal Haiyang DC-10 kocar-kacir dan lari tunggang-langgang kala kapal karier Strike Group HMS Queen Elizabeth milik Royal Navy Inggris memasuki ZEE Natuna Utara. Dikutip dari scsbrief.substack.com, Senin 11 Oktober 2021, HMS Queen Elizabeth membawa rombongan kapal perang kelas berat milik Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru untuk menggertak Haiyang DC yang juga disinyalir dikawal kapal tempur PLA Navy. Jelas saja Haiyang DC kabur karena berhadapan dengan para dedengkot lautan. Diketahui juga kapal survei Cina Haiyang DC 10 telah melakukan survei sejak akhir Agustus. Hal ini dilakukan oleh Cina karena mencuri-curi kesempatan ketika kapal USS Carl Vinson mundur sejenak melalui Selat Malaka karena akan berganti shift dengan HMS Queen Elizabeth. Merasa USS Carl Vinson sudah pergi, Haiyang DC 10 kembali. Namun kali ini kepergok HMS Queen Elizabeth. Sementara TNI AL terlihat hanya menonton saja, dan rakyat Indonesia sebetulnya kepingin lihatlah itu kapal TNI AL tuh usir-usir dah kapal survei Cina. Ya bro ya, besok-besok bro, diuberlah dicitak tuh dicitak. Bagaimana nasib laut Cina Selatan terutama Natuna Utara? Kita tunggu kabar berikutnya. Jangan lupa subscribe, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.